Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pemirsa channel Palas Welihwele. Senang bertemu Anda. Kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara mencukur rambut sendiri menggunakan mesin cukur Wall USA. Bagaimana caranya? Akan saya praktekkan buat Anda semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe ya. Gratis kok, tidak apa-apa, supaya channel ini bisa berkembang dan memberikan informasi-informasi positif buat Anda semuanya. Baiklah, langkah pertama ketika kita akan mencukur rambut sendiri, usahakan rambut Anda dalam keadaan bersih ya. Anda sudah sampoan, jadi lancar dan lain sebagainya. Kita sisir dulu rambut kita. Langkah pertama, jangan lupa dikasih minyak dulu mesinnya. Ya, setelah dikasih minyak, Anda tes dulu mesinnya, nah, sudah lancar. Biasanya saya ketika akan mencukur sendiri itu saya menggunakan sepatu dengan yang besar dulu. Ini nomor 4. Bisa Anda menggunakan nomor 4, nomor 5 atau nomor 6. Jadi jangan langsung yang pendek. Pertama adalah sepatu yang nomor besar dulu. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita mulai mencukur sendiri seperti ini. Ini bisa saya dekatkan ya. Kita membuangnya seperti ini. Buangnya seperti ini. Iya. Seperti ini, belakang, terus seperti itu. Anda jangan takut kalau akan botak. Jangan takut. Kenapa? Sepatu ini akan membuat Anda aman ya, dari kebotakan. Seperti itu. Terus untuk yang atas, setelah itu ambil dari tengah-tengah, jangan dari depan. Dari tengah-tengah Anda tarik ke belakang. Nah, seperti ini. Lagi, Anda tarik ke belakang lagi. Terus, ya. Terus, Anda tarik ke belakang. Nah, nanti yang depan dia akan menyesuaikan sendiri. Yang depan itu kita ambil langkah untuk terakhir ya. Nah, seperti itu pemirsa. Nah, ternyata mudah bukan mencukur rambut sendiri, terutama menggunakan mesin wall ini. Nah, seperti itu. Selama Anda masih merasakan potongannya, berarti rambut Anda masih ada yang panjang. Untuk yang belakang, Anda bisa menggunakan seperti ini, megangnya, ya, megangnya seperti ini. Nah, terus Anda tarik dari bawah ke atas. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Terus Anda tarik dari bawah ke atas. Jangan takut botak, tidak akan botak. Karena apa? Ada sepatunya. Sepatu ini membuat kita aman. Di bagian ini kita bergeser di bagian samping. Kita sisir dulu. Nah, seperti ini. Ya. Nah, sudah mulai kelihatan rapi pemirsa yang sebelah kanan loh. Iya. Lalu kita ambil yang sebelah kiri. Bagaimana caranya? Kita seperti ini, megangnya. Set. Iya. Nah, seperti itu. Iya. Terus bayangkan saja. Iya, seperti itu. Terus, nah,
itu. Ini yang samping, megangnya seperti ini. Ini kita perlu hati-hati supaya mesin tidak jatuh, ya, karena akan berbahaya ketika mesin jatuh dan sebagainya. Seperti ini bisa. Kita juga tidak khawatir kalau mengenai telinga, karena ada sepatunya. Sepatu ini membuat kita nyaman, membuat kita nyaman, membuat hasil cukuran kita juga bagus. Kita lihat masih ada beberapa titik yang belum rapi, kita sisir dulu. Nah, setelah kita sisir dulu, kita bisa melihat bagian-bagian yang mungkin belum terasa rapi. Nah, kita sisir sini. Ya. Terus bagian depan sensor. Depan sini belum terpotong. Ya. Seperti itu. Kita bisa rapikan dengan sisir. Ini belum. Nah, ini. Jadi yang belum rapi akan terlihat pemirsa di titik yang sini. Untuk di bagian depan, Anda bisa menggunakan gunting atau menggunakan mata mesin yang agak besar, sepatu yang agak besar. Mohon maaf. Ya. Dari depan, belakang ke depan. Terus jangan terlalu menekan, agak mengambang. Kenapa? Supaya hasilnya antara depan dengan belakang itu bisa sesuai. Gitu ya. Kita sisir kembali. Iya. Ya, lumayan. Jambulnya putih. Jambulnya. Setelah kita selesai dengan nomor 4 dan nomor 6, kita ambil pinggir ini supaya bagus, lebih bagus lagi. Kita menggunakan nomor 2. Jadi dari nomor yang paling besar, kita turun ke nomor yang 2 dari ke nomor yang kecil. Iya, supaya terlihat lebih bagus lagi. Nah. Iya. Iya. Untuk yang belakang, Anda bisa seperti tadi, megangnya seperti ini. Iya, langkah seperti ini.
Anda tidak khawatir akan botak karena ada sepatunya. Jadi jangan khawatir, Anda tidak akan botak. Selesai pemirsa, demikian tadi tutorial cukur yang bisa saya praktekkan buat Anda semuanya. Ketika Anda sudah memiliki mesin cukur, terus apa namanya, Anda ingin mencukur sendiri, Anda bisa menggunakan mesin Anda dengan teknik seperti itu. Nanti ketika ada kurang rapi sedikit, Anda bisa rapikan lagi dengan menggunakan gunting sendiri juga dan menggunakan mesin. Demikian tutorial mencukur dengan alat wall USA mencukur sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Terima kasih yang sudah subscribe. Silahkan berbagi, share dengan kawan-kawan Anda. Sampai berjumpa di video akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.